24 je? Jom ikuti perkembangan terkini artis-artis dan penggiat seni tanah air. Menerusi rancangan 34 jam setiap Ahad 3.40 petang hanya di Melaka FM. Ya, Melaka FM bersama dengan anda 3.40 minit petang. Kita bersama dalam rancangan 34 jam. Alright, hari ini di Melaka FM seperti biasa kita akan bersama dalam ya industri kreatif. Agak-agaknya siapa yang akan Fas bawakan kepada anda? Cuba teka. Kalau tadi pada wawarkan di awal start pukul 12:30 hari sampailah baru je tadi. Kita ada siapa? Kita ada Tuan Muhammad Azmi bin Muhammad Yusof atau lebih dikenali sebagai Amir UK. Nama penuh tu. Kita sebut nama penuh bang. Ini bermakna saya mengenali abang sangat-sangat ni. Okey, macam biasa bila dah sampai Melaka ni bang, kita ada pantun wajib orang Melaka. Boleh? Boleh. Pantunnya berbunyi begini. Kapal dagang dari seberang, sarat muatan kayu meranti. Dari jauh tu ha, bame datang. Kami kat Melaka sedia menanti. Okey, terima kasih abang Amir. Apa khabar? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Kita tengok abang Amir dari tadi ceria aja kan? Alhamdulillah. Okey, dan untuk makluman semua, kita sekarang ni bersiaran di live Facebook Melaka FM dan juga di live TikTok Melaka FM. Kita boleh tengoklah wajah abang Amir UK dan juga Faz di sini ha. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya dengan abang Amir, boleh komen aja. Insya-Allah nanti abang Amir jawab. Boleh abang Amir? Boleh. Alhamdulillah. Okey abang Amir, untuk permulaan ni ramai yang tertanya-tanya, apa perkembangan abang Amir sekarang? Cuba jawab bang. Okey, kepada mereka yang sedang menonton ini ya, yang tengah live ni, kita dalam rangka promosi untuk konsert UK Slam, UK dan Slam di atas satu pentas pada 3 Februari 2024 yang akan dilangsungkan di Stadium Malawati Shah Alam. Jadi kepada mereka yang ingin menyaksikan konsert tersebut, bolehlah melayari untuk tiket online di www.ilasotickets.com. Okey. Cepat-cepat. Booking online pada ilasotickets.com ya. Dan sekarang penjualan tiket memberansangkan ya. Kita tak lama lagi dah. Kita hanya tinggal 2 minggu saja lagi. Tak lama je lagi. Cepat-cepat. Jangan lambat-lambat. Ya tak? Okey. Abang Amir, bila cerita pasal konsert, ini perkembangan Abang Amir lah. Yang paling orang kata terbaru sekali. Antara kelainan yang dijanjikan untuk konsert kali ni Abang Amir. Cuba cerita sikit. Antara kelainannya ialah kami, iaitu UKIS dan SLAM akan digabungkan ya untuk dalam segmen gabungan UK dan Slam di mana saya akan berduet dengan Zamani ya, berduet dengan Zamani dengan lagu-lagu hits kami. Di mana Zamani akan menyanyikan lagu Slam dan Amir akan menyanyikan lagu Slam. Zamani akan nyanyi lagu UK, Amir akan nyanyi lagu Slam. Kami akan digabungkan di atas satu pentas dan semua anggota UK dan Slam akan bermain serentak.
Wow. Ini macam ini fast lain pada yang lain ni. Fast kena pergi ni. Wajib pergi ni Abang Mei. Abang kena pergi. Okey. Kita tak tahu bila lagilah benda macam ni akan ada lagi ya. Ya. Okey Abang Mei. Itu antara kelainannya lah. Bagaimana pula dengan lagu yang akan dinyanyikan? Berapa banyak Abang Mei? Okay. Ha. Agak-agaknya. Kami akan membuat persembahan sebanyak 30 buah lagu. Wah, rugi tak pergi. Ya. Rugi kalau tak pergi. Lagu semua lagu-lagu hit-hit. Lagu yang, apa orang cakap, lagu yang membuat anda kembalikan nostalgia anda. InsyaAllah, insyaAllah. Nostalgia cinta anda. Mungkin anda bercinta kerana lagu UK dan Slam. Mungkin anda berkahwin kerana lagu UK dan Slam. Mana tahu? Kan? Tapi itu sebenarnya memang ada. Memang wujud sebenarnya. Ya, betul. Sebab apa sebenarnya ramai yang rindu dengan Abang Mei ni tau. Ada yang cakap tadilah antara rakan-rakan teknikal kita dekat Melaka FM ni. Dia membesar dengan lagu Abang Mei sendiri. Kumpulan UK. Saya tak boleh dengar lagu orang Melaka membesar. Saya mesti nak gelak. Dia ulau melingkau atau pagau. Dia kata dia membesar dengan lagu Abang Amin UKIS kan. Masa pergi sekolah, driver bus tu hari-hari buka lagu UKIS saja. Itulah. Ya. Waktu semasa lagu UKIS menjadi popular, dulu menjadi hit ya. Tidak dinafikan. Ketika itu waktu bas mini. Bas mini kalau di Kuala Lumpur ni bas mini ya. Pasaraya kebanyakan semua mainkan lagu-lagu UK. Ketika lagu UK sedang menjadi popular, bukan satu, bukan dua, malah keseluruhan lagu-lagu pada album Bisa Berbisa mendapat tempat. Itu antara yang tak dapat Fah nak nafikan. Betul, betul. Sampai sekarang bang, lagu tu masih malah segar macam nama penerbit kita. Okey, Abang Mei, ada banyak lagi Fah nak seman-seman dengan Abang Mei ni. Apa kata kita nak warm up dulu, boleh tak? Okey, sebelum tu saya nak pergi pantun boleh? Ada pantun juga. Ada pantun juga. Sila. Cuba dengar. Kita dengar. Dataran pahlawan luas terbentang. Amboi. Kapal Portugis tersergam indah. Aha. Kesultanan Melaka ramai hulu balang. Terkenal dan masyur legenda Hang Tua. Ewa. Tak sangka Abang Amir. Pandai berpantun. Jangan Abang Amir. Okey Abang Amir, kita kopi-kopi dulu rehat kejap. Okey. Kita nak hiburkan semua peminat Abang Amir sekarang ni yang sedang menanti dan mungkin juga ada soalan-soalan dari mereka yang Abang Amir perlu jawab kejap lagi. Boleh? Boleh. Alright, jom kita layan dulu daripada UKIS Rhythm Si Jantung Hati guys. Yang melakukan film bersandakan 34 jam bersama dengan Amir UKIS. Alright, kalau tadi kita dah sembang-sembang berkenaan dengan perkembangan terbaru Amir UKIS. Yang mana akan diadakan konsert Slam UK tak lama lagi ya bang? Ya. UK Slam. UK Slam. Alright. Okay, Abang Mei. Apa kata kita kembali ke zaman mula-mula Abang Amir menceburkan diri dalam industri muzik ni. Boleh tak? Boleh. Siapa yang nak tahu cerita ni, saya akan ceritakan yang fakta. Okey, baik. Yang fakta. Alright, ramai yang nak tahu macam mana dan bagaimana bermulanya Abang Amir dalam industri muzik tanah air bersama dengan kumpulan UKIS ni. Baiklah. Sebelum tu saya join kumpulan UKIS, saya mempunyai satu kumpulan iaitu kumpulan Analisa. Tetapi Analisa tidak mendapat luck yang baik, nasib yang baik kerana kami tidak dapat sambutan album Analisa waktu itu. Sekadar hanya dua lagu saja yang lulus untuk siaran RTM ya. Waktu itu semua produk yang ingin bersiaran di RTM kena melalui rakam kanah. Betul. Rakam kanah di RTM untuk penilaian. Jadi malangnya nasib Analisa
tidak menyebelahi analisa, hanya dua buah lagu saja yang lulus untuk siaran. Lagu yang dimaksudkan itu adalah lagu Lakaran Cinta Suci dan juga Figura Cinta. Baik. Jadi selepas album Analisa tidak mendapat sambutan, jadi saya pun meneruskan perjuangan diri sendirilah maknanya ya. Saya teruskan juga dan sehinggalah saya berjumpa dengan komposer Ari Amri. Untuk diuji bakat, untuk diuji bakat. Dan selepas saya memberikan kaset saya kepada Sari Amri untuk dinilai, jadi saya pun dipanggil untuk diuji bakat di office BMG waktu itu. BMG Music ya. Jadi selepas saya diuji bakat oleh Sari, dan sehari dua selepas itu saya pula Sari call untuk datang ke studio dan saya dapat lirik. Saya tanya Sari, dapat ke ni? Dia kata, kamu dapat lah, dia cakap. Happy lah kan. So, teruslah saya pun dapat lirik lagu Terasa. Baik. Pada tahun 1993, saya dapat lirik Terasa dan kami pun merakamkan album pertama, UKAY. Betul lah. Dan UKAY ni, mereka tidak ada penyanyi. Kemudian bila saya dikenalkan kepada UKAY, ya, Sari memperkenalkan saya kepada UKAY, ditambahnya S kat belakang. Ditambahnya S kat belakang tu jadilah UK. Jadi pada tahun 1993 kami dapatlah merakamkan album yang diberi judul Mencari. Dan di situlah bermulanya segala-galanya, bermula di situ, di mana kesemua lagu-lagu UK album Mencari itu lulus untuk siaran radio. Kemudian lagu yang kami mendapat tempat ada dua buah lagu, iaitu Kembali Mencari dan juga Terasa. Tetapi bila dah dapat join UK, masih lagi tidak mendapat sambutan. Hanya sekitar 9,000 keping kaset unit yang laku waktu itu. Kemudian bila Sari berjumpa dengan saya, dia kata, kata kita kena buat juga yang terakhir. Saya masa tu dah maknanya semangat dah luntur. Semangat dah luntur. Dan arwah mak saya pun cakap, sudah-sudahlah tu, dia cakap. Dia suruh saya bekerja. Ya? Maklumlah, keluarga tidak nampak kejayaan saya waktu itu. Kemudian saya tetap juga dengan semangat membara saya ni. Kemudian kami merakamkan album yang seterusnya, iaitu album Bisa Berbisa pada tahun 1994. Alhamdulillah, album tersebut telah pun meletup di pasaran ya. Meletup di pasaran tanpa diduga. Saya pun tak sangka album Bisa Berbisa itu mendapat tempat yang hebat sangat actually. Boleh dikatakan Imam Zul. Waalaikumsalam Imam. Imam ni kawan saya ni. Okey, baik. Okey. Abang Amir. Lepas tu bila saya meneruskan usaha promosi, saya macam tak percaya tau Fas, sebab dalam masa 2 bulan album UK terjual sebanyak 300,000 keping unit. Power memang, lah time tu. Memang satu-satu yang tidak diduga actually. Bila album tersebut meletup dan saya merasakan, wah, aku ni dah jadi artis. Aku ni dah popular. Sebab sebelum tu tak rasa benda-benda gini kan. Bila dah satu-satu lagu UK menjadi pop di seluruh corong radio di Malaysia ni ya. Lagu yang pertama yang menjadi popular seingat saya adalah lagu Kau Satu-Satunya. Okey. Diikuti oleh Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ya, Nur Bawan Din, orang jauh ni, orang Pening, orang Perlis. Ada tu. Thank you Bandin. Ya. Okey, lepas tu Siapa Yang Rampas Cintamu. Ya. Ya. Kemudian diikuti dengan lagu Seksa.
Seksa. Lagu betul. Seksa. Sampai saya sendiri tak ingat. Ah. Jadi betul. Ah, seksa. Dan tidak dan dan bermulalah fenomena lagu-lagu UK yang yang bermain di semua corong radio di seluruh tanah air. Kemana saja pergi Fas, kemana saja pergi, lagu UK lah yang akan berkumandang. So di situlah saya dapat rasakan bahawa album Bisa Berbisa memang benar-benar mendapat sambutan. Ada ketika itu ya. Alhamdulillah. Okey, sebab kemudian, selepas album Bisa Berbisa, kami pun mula dikenali. Okey, dan sehari sekali lagi menerbitkan album yang seterusnya, iaitu album Tajam Menikam. Oh, Tajam Menikam eh? Tajam Menikam pada tahun 1995. Aha. Ya. Dan bila kita rekod album Tajam Menikam, lagu yang popular waktu itu adalah lagu Pahit Akan Manis Akhirnya. Ya. Baik. Ya, Pahit Akan Manis Akhirnya, Kekasihku. Apa lagi? Rhythm ya. Sejantung Hati. Rhythm Sejantung Hati. Ya, betul. Pahit ya, Manis Akhirnya. Pun, ya. Pun mendapat sambutan. Jualan ratusan ribu unit ketika itu. Bersaing rapat dengan Slam. Dengan Exist. Ya, waktu itu. Ya. So, bila 31,000 dah. Wow. Okey, untuk makluman semua, kita sekarang juga sedang bersiaran di live TikTok dan juga Facebook, betul eh Abang Amir? Ya. Okey. Okay. Kemudian bila album Tajam Menikam mendapat sambutan di sehari sekali lagi dia buat untuk album seterusnya pada tahun 1996, iaitu album Panas Berpanjangan. Panas Berpanjangan. Ya. Yeah. Lagu hit ialah Kekasihku di Menara, Di Luar Kemampuanku. Permata Hati, Sesak, ya. Itu lagu fenomena Di Luar Kemampuanku tu. Ku cermin diri ini. Saya kalau dah nyanyi bermakna memang nak minta Abang Amir nyanyi sikit lah. Tapi kejap lagi, tadi 1996, 1997 pun ada lagi album terbaru kan bang? 1997 kita ada album Cuma Aku Yang Hidup. Iaitu lagu popular kami Kerana Pepatah Lukaku Berdarah. Dan ketika itu pada tahun 1997 Malaysia kita mengalami kegawatan ekonomi. Tahun tersebut. Ya, kegawatan ekonomi dan sejak pada 1997 album semua album artis yang berada di pasaran menurun. Dari segi penjualan menurun dan juga membuatkan album pun tidak berapa dapat jual tapi tidak dapat ratusan ribu unit. Hanya sekitar seingat saya dalam 80 ribu unit sahaja. Waktu itu. Yeah. Kemudian saya keluar dengan selepas album Cuma Aku Yang Hidup, saya keluarkan pula dengan album solo saya, iaitu album Kencana. Okey. Di mana Kencana. Lagu hit kami pada itu adalah lagu hit saya Zikir Kasih. Dan juga Zapin Hanuman. Yes, lagu tu. Ini lagu-lagu untuk orang-orang lama. Tapi betul. Alhamdulillah lah, sebab bila saya buat konsep sedemikian rupa, tapi dapat diterima oleh berbagai lapisan umur ya. Alhamdulillah. Maknanya kesesuaian melodi Zikir Kasih tu kena dengan suara saya. Ya, ciptaan Toki waktu itu. Yes, okey. Oleh kerana abang dah sebut tadi kena dengan suara, ramai yang rindu nak tengok ataupun nak dengar abang nyanyi live hari ni, boleh tak? Boleh. Insya-Allah. Lagu apa? Tak kisah lagu apa, daripada filem 1996 pun boleh. 1997 pun boleh. Ya, kalau Zikir Kasih tu pun sedap juga tu bang. Tidurlah kasih, tidurlah sayang. Aku dodoi nyanyikan lagu kasih. Dan juga lagu tersebut, lagu Zikir Kasih berjaya membawa saya untuk mewakili Malaysia dalam ASEAN Golden Festival, Vocalist Festival ya, di Hanoi.
di Hanoi, Vietnam. Syabas-syabas, tania Abang Mei. Okey, yeah, yeah. Banyak lagi kita nak sembang-sembang dengan Abang Mei. Ada yang menonton kita di TikTok ni, katanya nak minta Abang Mei nyanyi lagu seksa. Oh, ramai buat permintaan tu bang. Kejap lagi boleh? Kejap lagi? Boleh. Tapi dengan syarat, Dengan syarat apa tu? Kena belilah tiket konsert. Sudah semestinya kena beli Okay, macam-macam baik. Lagu ada nanti. Macam-macam lagu ada. Puas, memang puas hati. Betul. 30 buah lagu. Banyak 30 tu. 30 buah lagu. Tak rugi kalau pergi. Memang tak rugi. Memang takkan rugi. Ya, betul. Okey, Abang Mek. Kalau tadi kita dah kena kopi, apa kata kita layan fresh oren? Boleh? Boleh. Kita layan daripada Kemelayu Kiss. Di sana menanti, di sini menunggu bang. Ramai yang menunggu abang ni. Menunggu abang menyanyi kejap lagi. Ya. Yeah. Jangan ke mana-mana. 34 je. Eh, Melaka FM mempersembahkan 34 je. Waktu ini bersama dengan Fah dan juga Alme UKs guys. Yang berada di talian. Dan juga anda boleh tonton di live Facebook dan juga live TikTok Melaka FM ketika ini. Baik. Abang Meh. Yeah. Ramai yang kata teringin nak dengar Abang Mei nyanyi lagu UKIS. Tapi sebelum itu, itu lagu penutup Kita nak tanya Abang Mei lagi lah. Perancangan untuk tahun 2024 selain daripada konsert yang bakal diadakan. Apa bang? Okay, sekiranya konsert ini berjaya nanti, saya ada perancangan untuk membawa Slam UK dan Slam ini ke Indonesia pula. Wah, berita baik untuk orang Indonesia. Sebab kami sudah pun ke Singapura, sekarang ini kami nak target ke Indonesia ke Indonesia dalam perancangan lagi, kerana kami sebelum ni belum pernah mengadakan sebarang konsert di Indonesia. Jadi ini adalah peluang yang tidak harus dilepaskan sementara usia diberi kesihatan, ya, masih lagi sihat. Inilah masanya. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Abang Mei UKs kalau nak ke Indonesia boleh bawa Fah sekali lah jadi penyanyi backup putus. Tak apa, tak apa. Kalau di TikTok kita putus, kita invite balik bang. Dah dapat ke belum? Dah dapat dah? Kejap ya. Kejap. Okey, tak apa. Abang Mei. Kalau tadi perancangan Saya dengar. Okey, perancangan untuk tahun 2024 insya-Allah Abang Mei akan bawa lah Slam kan semua ke Indonesia. Ramai yang bertanya juga ni, antara banyak-banyak lagu UK yang sedap-sedap belaka tu, yang mana satu lagu kegemaran Abang Mei? Tentulah Siapa yang sedang kau sayang. Wah. Sebab apa tahu, lagu tu mempunyai kenangan bagi saya. Sebab saya rekod lagu tu 8 jam. Itu yang paling lama Paling lama. Dan juga seksa. Kerana seksa ni waktu itu tidak ada tajuk. Jadi bila sehari Amri tengok saya seksa sangat menyanyi, aku tengok kau seksa sangat menyanyi, jadi aku letak lagu saya seksa. Itu ceritanya. Itu cerita dia kan? Tapi bang, lagu seksa tu walaupun seksa abang menyanyi, itu antara banyak permintaan yang ada dekat rakan-rakan kita di TikTok ni. Wow, sikit lagi 50k. Maai, cepatnya. Ini menandakan memang ramai peminat-peminat Melaka FM ni. Wah. Alhamdulillah. Okay. 48. Tak mustahil lah. Betul lah. InsyaAllah. Seronok betul apa sembang dengan Abang Amir lah petang ni. Okay, Abang Amir. Okay, Fas. Media sosial. Kita nak tahu peminat-peminat Abang Amir yang belum lagi follow Abang Amir, macam mana? Kalau nak follow saya, sila follow di... kalau di Facebook, Amir UKs, Amir UKs, ataupun Amir, dan juga Amir UKs Full. Kalau di Instagram, Amir UKs Official. Kalau di TikTok, Amir UKs lah. Yang sekarang ni. Maklumlah, sekarang ni kan UKs pun ada. Jadi... Okey, baik. Nampak, 51,000 dah. Sekejap je. Tahniah semua. Hebat. Terima kasih semua. Wah, banyak bagi love ni.
Asyik lah. Alhamdulillah bang. Rezeki kalau, kita petang ni. Ha? Kalau lah kita bersiaran, kita extend siaran kita ni, mahu 100 ribu ni. Oh, betul. Itulah pasal. Okey, Abang Amir, yang terakhir lah. Yeah. Ramai yang minta Abang Amir nyanyi lagu seksa secara live petang ni. Boleh belanja kita? Boleh. Alright. Get ready. Alright. Silakan. Walaupun lelaku panjang, tiada mimpi bertandang, menghitung hari berlalu, seksanya aku. Walaupun hati teringat, kau jauh entah di mana, sudahnya ku duakanmu. Dan jangan lupa menyaksikan lagu seksa ini akan dinyanyikan bersama Zamani. Wah, dekat konsert jangan lupa. Okey sekali bang, promosi untuk konsert nanti. Okey, kepada mereka yang sedang menonton live Melaka FM ni, abak 56,000 lah. 3 Februari yeah. 2024, konsert UK Slam akan diadakan di Stadium Malawati Shah Alam. Baik. Pada hari Sabtu jam 8.45 malam. Kepada mereka yang ingin mendapatkan tiket, sila layari www.ilasso.com. Jika anda dah dapat layari Ilasso tu, di situ ada banyak, sekiranya anda okey, tiket-tiket bermula dari 108 288 388 488 588 dah masuk 60,000 dah. Alhamdulillah. Okey. Oh, sekejap je. Sekejap betul ya Abang Amir. Itulah yeah. Kalau diberikan masa yang lebih lagi, rasanya kita boleh sembang lebih panjang lagi Abang Amir. Betul, nampaknya. Kita hanya diberikan 30 minit saja. InsyaAllah ada ruang, ada peluang. Kita diberikan 34 minit saja. Ha. Ada ruang, ada peluang lagi. Kita jemput Abang Amir untuk datang ke Melaka FM. Oh, insyaAllah. Dan pas. Ha. Okey, saya akan beritahu lah lagu 30 saya bagi tahu sikit dulu lah ya. Okay. Daripada 30 tu antara lagunya adalah Jika Kau Rasa Getarnya. Oh. Wah. Kembali Terjalin. Manisnya Rindu. Nur Kasih. Aduh. Wah. Tengok ya, Zamani akan berkolaborasi dengan Amir ya. Ini sesuatu yang dinanti-nantikan. Inilah sebenarnya special konsert ini tersebut. Yes. Konsert yang apa kita wawarkan ini, inilah specialnya di mana gabungan di antara Slam dan UK. Dan belum pernah lagi kami digabungkan di atas satu pentas. Betul, insyaAllah. So, kepada mereka yang ingin menyaksikan konsert ini, silalah datang ke Shah Alam nanti. Baik, insyaAllah. Dapatkan tiket sebelum kehabisan. Dan juga yang paling best apa, Fas? 12 orang yang bernasib baik, 12 penonton lah ya. Jika tiket mereka dipilih, mereka akan merasa menaiki helikopter. Bersama dengan UKIS. Ditaja oleh Heli Bro. Yang akan ditajakan oleh Heli Bro akan mendapat peluang menaiki helikopter pusing satu Kuala Lumpur. Seramai 12 orang. Dia pusing naik helikopter tu dengan UKIS ke macam mana? Tidak, mereka saja. Saya dah naik dah. Itu dengan Zamani. Zamani mula-mula tak nak. Tapi bila naik sekali, dia nak lagi sekali. Alamak. Okey, Abang Amir. Itulah dia sebenarnya apa tarikan ya, untuk pergi ke konsert tersebut. Baik, insyaAllah. Jangan lepaskan peluang ini. Bukan senang ya. Kita nak merasa naik helikopter free je. Free. Tak payah. Free je. InsyaAllah. InsyaAllah Abang Amir. Apapun kami di Melaka FM nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Amir UKIS kerana sudi menjadi tetamu kita dalam 34 je pada hari ini ya. Terima kasih juga kepada Melaka FM yang sudi. Sebenarnya kita pun dah rancang benda ni awal lagi kan.
dan alhamdulillah hari ini termakbul. Alhamdulillah, ya? Insya-Allah. Termakbul 66,000 lebih. Oh. Wow. 70,000 ni kami sini. Insya-Allah, insya-Allah. Okey Abang May, terima kasih. Lain hari terima ada peluang. Terima kasih Fas lagi kepada Fas dan juga teknikal-teknik apa kru-kru yang Melaka FM. Penerbit kita, ya? DJ Malang. Penerbit. Dan saya berharapkan agar anda jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan konsert yang bakal diadakan ini. Baik. Ya, tak lama lagi dah. Tak lama lagi dah. Ya, insya-Allah. Semoga berjaya bang. Okay Fas, thank you. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Amir UKIS dalam rancangan 34 jam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami sampailah ke detik ini.